Saudara, Polda Lampung terus melakukan penyelidikan kasus temuan 4 jenazah tanpa kepala di pesisir Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus. Polisi hingga kini belum bisa memastikan identitas dan penyebab kematian 4 jenazah yang ditemukan di pesisir Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus. Tim penyidik masih menunggu hasil tes DNA keempat jenazah tersebut. Bukti-bukti sudah kita lakukan, step-step sudah kita lakukan dengan bagus. DNA maupun PA sudah kita kirim, kita tinggal menunggu hasilnya. Kita cuma tinggal ini, menunggu kerjasama dari rekan-rekan semua untuk bisa selalu dalam relnya, tidak terpersepsi, tapi saling membantu untuk informasi-informasi yang mungkin bisa membantu dalam pengumpulan itu, baik data primer, data sekunder maupun yang lain. Warga di pesisir Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, digegerkan dengan temuan 4 jenazah tanpa kepala. 3 dari 4 jenazah ditemukan dalam kurun waktu 2 hari berturut. 2 jenazah ditemukan di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, dan 1 jenazah ditemukan di pesisir Kabupaten Tanggamus. Sedangkan 1 jenazah lainnya ditemukan pada 15 Agustus 2023 di Kabupaten Tanggamus. Dari keempat jenazah yang ditemukan, terdapat kesamaan yakni sejumlah bagian tubuh hilang dan sudah rusak. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, polisi juga telah melakukan otopsi terhadap 4 jenazah tersebut. 2 jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bob Bazar, Kabupaten Lampung Selatan, dan 1 jenazah di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian dari keempat jenazah tersebut. Saat ini telah keempat jasad mayat tanpa kepala di 2 tempat, yaitu di Tanggamus dan di Lampung Selatan, di mana saat ini keempat mayat tersebut sudah dievakuasi dan dikirim ke rumah sakit terdekat. Artinya 2 mayat yang di Tanggamus dikirim ke rumah sakit Batin Makna di Tanggamus, dan yang kedua Jabar Selatan dikirim ke rumah sakit Bob Bazar. Ya, hari ini untuk Lampung Selatan sedang dilakukan otopsi ya untuk siluan. Jadi nanti kita tunggu saja hasil seperti apa supaya bisa lebih menguak ya. Seperti apa sebetulnya peristiwa penemuan mayat tanpa kepala. Saat ini keempat jenazah tanpa kepala yang ditemukan di 2 lokasi berbeda tersebut masih dalam proses visum dokter forensik. Adapun ciri-ciri jenazah yang ditemukan di Kabupaten Tanggamus berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi 160 cm, memakai baju training berwarna biru. Sedangkan untuk jenazah yang ditemukan di Kabupaten Lampung Selatan, salah satu jenazah menggunakan baju lengan panjang berwarna putih. Di bagian belakang kaos terdapat tulisan Mami Zahra, Mimi Anta, dan terdapat gambar kapal nelayan dengan merek Sinar Intan. Polisi pun mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar menghubungi layanan telepon di nomor 0896-0161-0077 dan nomor 0821-7786-1115. Tim Liputan, Kompas TV.